Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad langsung dari Parlimen yang kudara di TV1 dari pukul 10 pagi hingga 11.30 pagi. Dan seperti biasa, selain anda dapat menonton rancangan ini di TV1, anda juga boleh melari di laman sesawang yang tertera iaitu di myclick.rtm.gov.my palang RTM Parlimen atau melalui rtmparlimen.rtm.gov.my ataupun melalui RTM Mobile yang boleh anda buat turun di App Store dan juga di Play Store. Belas saudara, hari ini 2 hari bulan November 2017 genap ulang tahun perasmian Kompleks Parlimen ke-54 di mana bangunan ini dirasmikan pada 2 November 1963 oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketiga Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamulai, dan bangunan Parlimen ini juga telah dibina pada 1962. Baik, itu antara sedikit sejarah mengenai bangunan ataupun Kompleks Parlimen ini. Baik, hari ini hari Khamis. Seperti biasa setiap hari Khamis, Dewan akan dimulakan dengan sesi pertanyaan-pertanyaan menteri ataupun MQT, dan hari ini terdapat lebih kurang 3 soalan bagi MQT dan selesai saja sesi MQT iaitu pada pukul 10.30 pagi, Dewan akan meneruskan sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, dan hari ini terdapat lebih kurang 52 pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dan saudara, sebelum kita ke dalam Dewan, kita imbas sedikit antara jawapan bagi pertanyaan-pertanyaan menteri semalam, di mana kerajaan negeri digesa untuk memastikan tiada tanah pertanian diubah menjadi tanah pembangunan dan ia bagi mengelak sumber pengeluaran makanan negara terjejas. Dan dalam hal itu, Datuk Seri Tajuddin memaklumkan perata pendapatan bulanan petani disasar mencecah RM4,000 menjelang tahun 2020 berbanding RM1,000 hingga RM2,000 ketika ini. Namun sasaran itu hanya mampu dicapai sekiranya para petani menjadi lebih berdaya saing dalam meningkatkan produktiviti pengeluaran dan meneroka sumber kekayaan baru, dan ia selalu ras dengan objektif utama inisiatif gelombang tani nasional GTN 2017 yang dilancarkan pada April lepas. Bila suara antara soalan bagi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri ataupun MQT iaitu dari Datuk Haji Ahmad Nazlan bin Idris, wakil dari Jerantut, minta Menteri Perdana Menteri menyatakan apakah kesan lawatan Emir Qatar ke Malaysia dari segi hubungan dua hala dan kesannya terhadap negara Malaysia dengan negara-negara kuartet yang berselisih dengan negara Qatar termasuklah Arab Saudi. Baiklah, saya baru saja menerima isyarat dan kita terus saja ke dalam Dewan. Alil yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahwa hadir bersama-sama kita di Dewan yang mulia ini ialah delegasi dari ahli Majelis Tertinggi Republik Islam Iran yang diketuai oleh Honorable Mr. Hamid Riza, ahli Majelis Tertinggi Republik Islam Iran dan delegasi. Kepada Honorable Mr. Hamid Riza, ahli Majelis Tertinggi Republik Islam Iran dan delegasi, Dewan Rakyat Malaysia mengalung-alungkan kehadiran Excellencies Kadiwan yang mulia ini. Semoga dengan kehadiran Honorable Hamid Riza dan delegasinya ini akan mengukuhkan lagi tali persahabatan dan hubungan antara Parlimen Malaysia dan Majlis Tertinggi Republik Islam Iran. Thank you. Masih. Welcome. Waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Yang berhormat Jerantut, sila kemukakan soalan dalam seminit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negaraku satu Malaysia. Tan Sri Berdua, terima kasih. Soalan saya nombor satu, meminta Perdana Menteri menyatakan apakah kesan lawatan Emir Qatar ke Malaysia dari segi hubungan dua hala dan kesannya terhadap negara Malaysia dengan negara-negara kuartet yang berselisih dengan negara Qatar termasuklah Arab Saudi. Terima kasih. Sila, Tri. Tuan Yang di-Pertua, hubungan Malaysia-Qatar bukanlah satu hubungan yang baru, tetapi ianya telah terjalin sejak sekian lama. Pada tahun 2009, Emir Qatar yang terdahulunya Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani telah pun mengadakan lawatan ke Malaysia.
Hubungan ini lebih kepada hubungan perdagangan dan ekonomi, dua hal di antara kedua-dua buah negara yang telah terjalin selama 43 tahun. Lawatan negara Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ke Malaysia pada 15 dan 16 Oktober 2017 antara lain adalah untuk terus memperkukuhkan hubungan ini khususnya dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Lawatan ini telah memberikan kesan yang amat positif kepada hubungan ekonomi dan perdagangan di antara Malaysia dan Qatar. Hasilnya sebanyak 4 MOU telah ditandatangani dalam bidang latihan diplomatik, pengajian tinggi, undang-undang dan kehakiman serta cadangan penubuhan Malaysia-Qatar Joint Business Council. Seperti mana yang telah ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebagai sebuah negara, kita berdiri di atas prinsip kerjasama dengan semua negara dan juga kerjasama dalam konteks hubungan dengan dunia Islam. Kita mengamalkan prinsip wasatiyah dan kita juga mahu pertikaian sesama negara Islam dicari penyelesaian sebaik-baiknya tanpa kita campur tangan dalam urusan mana-mana negara. Tuan Yang Ketua, buat masa ini konflik antara Qatar dengan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan UAE tidak menggugat hubungan diplomatik yang telah terjalin antara negara-negara tersebut dengan negara kita Malaysia. Kerajaan sentiasa mengharapkan penyelesaian segera dan juga menyokong sebarang usaha damai bagi menyelesaikan konflik dalaman negara-negara Teluk serta menggesa agar pihak yang terlibat meredakan ketegangan dan bekerjasama dalam mencapai keamanan serantau. Tuan Yang Ketua, ingin saya menekankan pendirian Malaysia. Seperti yang telah saya nyatakan di dalam Dewan Yang Mulia ini semasa menjawab soalan Yang Berhormat Kuota Tinggi pada 27 Julai tahun ini, bahawa walau apa jua yang terjadi, kepentingan dan kedaulatan negara akan tetap menjadi keutamaan. Ia juga menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama umat Islam secara keseluruhannya, untuk menjaga dan melindungi kedua-dua kota suci Mekah dan Madinah. Kerajaan Malaysia tidak menerima sebarang reaksi yang negatif daripada negara-negara kuartet Arab, iaitu Arab Saudi, UAE, Bahrain dan Mesir. Pada masa yang sama, kedutaan besar Malaysia di negara-negara tersebut juga tidak melaporkan bahawa tiada pelaporan negatif yang dibuat oleh pihak media di negara-negara berkenaan. Terima kasih. Terima kasih. Jeranto, 30 saat. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Yang Menteri, atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya ialah, memandangkan Emir Qatar telah pun mengadakan lawatan ke Malaysia, adakah Malaysia bersedia menjadi orang tengah bagi menyelesaikan ketegangan di antara Qatar dengan negara kuartet dan apakah langkah-langkah selanjutnya bakal diambil oleh Malaysia? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Sebenarnya usaha untuk memastikan pendamaian dan penyelesaian ini telah pun dikenalpasti di mana Kuwait diminta sebagai pihak perantara. Ada pihak-pihak lain seperti Turki, Amerika Syarikat dan sebagainya yang telah pun mengambil inisiatif untuk mencari jalan penyelesaian ke arah menyatupadukan balik apa yang telah berlaku. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, isu krisis Qatar ini bukanlah satu krisis yang mudah. Malah ianya cukup kompleks. Setakat hari ini, kita patut memberi peluang kepada Kuwait untuk memainkan peranannya dalam meredakan ketegangan antara Qatar dan negara-negara Teluk berkenaan. Pada masa yang sama, itulah juga pendirian OIC dan peranan Kuwait ke arah penyelesaian ini masih lagi berjalan. Kita sememangnya memantau keadaan ini secara dekat. Semasa lawatan Emir Qatar baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah memberitahu bahawa sesungguhnya kita sentiasa bersedia untuk membantu apa jua jalan penyelesaian dalam krisis ini. Tetapi kita setakat ini tidak berkemampuan untuk membuat lebih daripada memastikan hubungan dan rangkaian talian kita dengan semua pihak berkenaan berada dalam keadaan yang baik. Dan memang jelas bahawa peluang akan terus diberikan
kepada Kuwait sebagai perantara untuk dapat membantu menyelesaikan krisis ini, insyaAllah. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Selaku Menteri Tugas-Tugas Khas, apakah pandangan Datuk Seri berhubung dengan peranan OIC ini? Nampaknya tidak begitu jelas dan tidak memainkan peranan yang begitu menonjol dalam menyelesaikan masalah krisis negara-negara Arab, khususnya negara-negara Teluk. Pandangan Menteri. Saya setuju sangat bahawa pendirian OIC masih lagi tidak jelas. Tetapi pada masa yang sama, kita beranggapan bahawa semua saluran atau pendekatan perlu digunakan untuk menyelesaikan satu isu yang cukup kompleks. Sebab itu kita tidak ada halangan kalau sekiranya OIC terus membantu. Tetapi usaha yang lebih konkret kita lihat dilaksanakan oleh Kuwait, dan ini pun diiktiraf oleh OIC. Dan kalau sekiranya itu mendapat sokongan dan juga endorsement dengan izin daripada OIC, saya percaya bahawa niat dan harapan kita dari segi perpaduan ummah dan juga negara-negara Islam dapat terus diperkukuhkan. Naungan dan persetujuan dan endorsement dari OIC ini masih lagi penting untuk kita pastikan ia relevan dalam kita nak meniti hala tuju ke depan dalam dunia yang semakin mencabar, dalam dunia Islam yang semakin sempit, dalam pelbagai isu yang perlu kita hadapi. Kita tidak boleh memberikan ruang sedikit pun keretakan di kalangan kita negara-negara Islam dan umat Islam. Terima kasih. Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan, sila kemukakan soalan dalam seminit. Terima kasih Tan Sri Yang itu. Soalan saya nombor dua, minta Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan punca banjir kilat di Lebuh Raya Persekutuan berhadapan bangunan Angkasa Puri pada petang 30 hari bulan Oktober 2017. Sila. Tuan Yang Dipertua, untuk Berhormat Ahli Yang Berhormat Petaling Jaya Selatan, satu siasatan telah dijalankan berhubung kejadian banjir kilat di Lebuh Raya Persekutuan berhadapan Angkasa Puri pada petang 30 Oktober 2017. Hasil daripada siasatan yang telah dijalankan dan dikenalpasti punca kejadian banjir kilat tersebut adalah kesan dari aktiviti pembangunan berhampiran, halangan kepada sistem saliran sedia ada dan hujan yang sangat lebat. Untuk makluman yang berhormat, hujan lebat yang berlaku ini bersifat sementara, yang mana intensiti hujan pada waktu kejadian adalah selama 1 jam 20 minit dengan kadar hujan 86.55 mm. Kadar hujan lebat biasa adalah sekitar 50 mm ke 60 mm. Jalan yang dinaiki air ini adalah di bawah kawal Selia, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan pihak konsesi adalah pihak Lebuh Raya Sprint. Projek pembangunan yang berdekatan dengan kawasan banjir juga adalah projek pembinaan Lebuh Raya Setiawangsa Pantai Expressway, SPE Duke 3, dan projek pembangunan South City. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Wilayah Persekutuan melalui agensi Dewan Pendayung Kuala Lumpur telah menyelaraskan tindakan-tindakan segera yang perlu diambil oleh pihak yang berkaitan untuk mengatasi masalah. Setiap kelulusan pembangunan dikenakan syarat untuk menggelakkan kejadian-kejadian seperti tanah runtuh, hakisan dan banjir kilat daripada berlaku. Antara syarat-syarat tersebut adalah di peringkat kelulusan, merancang pemaju perlu mengemukakan laporan kesan alam sekitar tertakluk kepada skala pembangunan dan laporan geoteknikal sekiranya tapak pembangunan berada dalam cerun kelas 3 dan 4. Dua, menyediakan longkang sementara di sekeliling tapak pembinaan supaya laluan air daripada tapak tidak melimpah keluar. Ketiga, kawasan-kawasan cerun yang terbuka dan kawasan tambakan perlu ditanam dengan rumput bagi menggelakkan hakisan dan sistem saliran sedia ada tersumbat. Menyediakan kolam tahanan
dan perangkap kelodak yang menepati spesifikasi dan keperluan, membuat pemeriksaan berkala dan menyegara sistem saliran sedia ada, serta perlu dibuat pembersihan untuk mengekalkan kapasiti hidrolik dan menyegara infrastruktur kawalan kerja tanah yang dibina sepanjang tempoh pembinaan. Untuk makluman yang berhormat, khusus kepada isu banjir kilat di Lebuh Raya Persekutuan ini, Dewan Menteri Kuala Lumpur telah mengeluarkan arahan kepada pihak yang terlibat supaya melaksanakan perkara-perkara seperti berikut. Menaikkan taraf longkang keliling, perimeter, drain sedia ada, menyegara kolam tahanan sedia ada untuk mengekalkan kapasiti air, paras air, menambah bilangan perangkap kelodak dan segara dengan baik, membersih dan menyegarakan sistem sedia ada di sekitar kawasan pembangunan. Sila, Pihak Selatan. Terima kasih. Banjir berlaku pada 30 hari bulan Oktober Isnin lepas telah pun menyebabkan dua pelajar iaitu Muhammad Safiq dan juga Rafidin umur 13 tahun meninggal dunia, mati lemas dihayun arus deras dari sekolah menengah Taman Ya. So, saya mohon takziah untuk keluarga mereka. Dan soalan saya, adakah Yang Muhammad Menteri mengambil tindakan terhadap pemaju yang menyebabkan banjir ini? Tuan Yang Pertua, persoalan yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat, memang kita akan ambil tindakan terhadap pemaju yang tidak ikut syarat yang telah kita tetapkan. Dan untuk maklumat Yang Berhormat, saya juga telah melawat tempat yang berlakunya hanyut dua anak-anak kita di kawasan yang telah disebut di PPR Muhibah. Dan kita juga sampaikan salam takziah kepada kedua bapanya. Masalah anak-anak ini, kita telah beritahu kepada pihak sekolah bahawa mereka tidak boleh menggunakan monsoon drain yang telah mereka gunakan. Kerana monsoon drain ini apabila air naik di hulu, kita tidak tahu bahawa paras air itu akan naik dengan secepatnya. Jadi itu yang telah berlaku kepada mereka. Dan saya pun telah bertemu dengan kedua ibu bapa mereka dan juga telah meminta supaya pihak-pihak berkenaan dalam kawasan tersebut untuk menyelia masalah-masalah yang berbangkit. Kerana kita telah menyediakan bas sekolah percuma kepada mereka dan kita tidak tahu kenapa mereka masih lagi berjalan kaki daripada sekolah ke apa ni, tempat tinggal mereka. Dan untuk makluman Yang Berhormat, soalan yang kedua yang telah bangkitkan, kita memang pantau dan kita akan beri apa ni, satu, kalau mereka tidak patuh, kita akan beri satu work order untuk mereka berhenti daripada pembangunan yang mereka sedang laksanakan. Terima kasih. Cela Kapong. Tuan Sri Yang Dipertua, soalan tambahan. Apakah masalah dan faktor-faktor yang tak dapat diatasi yang dihadapi oleh pihak Yang Berhormat dalam menyelesaikan masalah saliran yang terputus ini? Terima kasih Yang Berhormat Kepung. So, persoalannya ialah kapasiti longkang ataupun kapasiti saliran yang sedia ada. Kita telah tetapkan tiap-tiap pembangunan untuk membangunkan saliran yang baru. Jadi pihak apa ni, rakyat atau warga dan di kawasan setempat ini bersabar sedikit kerana apabila siap kelak apa ni, pembangunan tersebut, mereka ditetapkan untuk membangunkan saliran-saliran yang baru yang lebih dalam dan juga yang lebih besar untuk saliran air dapat mengalir keluar. Dan kita juga sedang meneliti di seluruh Kuala Lumpur kawasan-kawasan yang akan menyebabkan banjir, dan kita akan melihat bagaimana kita dapat mengatasi masalah-masalah ini supaya satu kaedah di mana air-air yang berlimpangan, khususnya air hujan ini, dapat kita takungkan untuk disimpan untuk digunapakai untuk warga wilayah persekutuan. Ini konsep telah kita sedang kaji dan insyaAllah kita akan memastikan bahawa konsep ini akan dilaksanakan dengan secepat mungkin. Kerana kaedah tambatan banjir yang telah kita lakukan ini kadang-kadang tidak menyeluruh, dan kadang-kadang masalah dia bila kita lakukan keadaan tambatan banjir ini, bila hujan jatuh dengan begitu banyak, dia tidak boleh menampung apa yang telah kita sediakan. Jadi kita sedang melihat bagaimana kita dapat mengatasi masalah-masalah ini supaya warga Kuala Lumpur ini tidak akan menghadapi banjir pada masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Greg, sila. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Minta Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Pengguna menyatakan mengenai peraturan-peraturan perlindungan pengguna atau lebih dikenali jualan kredit 2017, di mana pada masa ini syarikat yang menjalankan perniagaan jualan kredit mengenakan kadar peredah yang tinggi dan ianya boleh membebankan pengguna. Apakah pendekatan penguatkuasaan yang diambil oleh KPDNKK dalam menangani isu ini? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Tuan Pertua. Kerjaan sememangnya peka terhadap isu keberhutangan, isu rumah di Malaysia. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan sebagai sebuah caring ministry telah mengambil langkah meminda Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan mengubah peraturan-peraturan perlindungan pengguna jualan kredit 2017. Ini adalah bagi menangani masalah yang melibatkan pengenaan kadar faedah yang tinggi dalam transaksi jualan kredit. Berdasarkan beberapa sesi konsultasi yang diadakan bersama industri, didapati kadar faedah yang dikenakan pada ketika ini boleh mencecah sehingga 35% setahun. Melalui pindaan Akta Perlindungan Pengguna ini, peraturan yang akan mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2018 ini, kerajaan telah menetapkan kadar faedah tetap maksimum sebanyak 15% setahun. Dengan ini, pemberi kemudahan kredit tidak lagi boleh mengenakan kadar faedah melebihi 15% setahun. Penurunan kadar faedah ini diharap akan dapat membantu rakyat, terutamanya mereka yang kurang berkemampuan untuk memiliki barangan untuk kegunaan diri sendiri, keluarga dan isi rumah. Mana-mana pemberi kemudahan kredit yang melanggar peruntukan perundangan baru ini adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan hukuman seperti berikut. Pertama, jika orang itu suatu pertubuhan perbadanan, denda tidak melebihi RM100,000, dan bagi kesalahan kali kedua atau yang berikutnya, denda tidak melebihi RM200,000. Atau jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, denda tidak melebihi RM50,000, atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan kali kedua atau yang berikutnya, denda tidak melebihi RM100,000 atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Dalam masa yang sama, KPDNKK akan melaksanakan program advokasi kepada industri dan masyarakat pengguna bagi meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak dan obligasi mereka sebelum, semasa dan selepas memasuki suatu perjanjian transaksi jualan kredit. Kementerian juga akan menyebarluaskan maklumat-maklumat berkaitan transaksi jualan kredit melalui pelibatan Friends of KPDNKK sebagai ejen penggerak kementerian. Terima kasih, Tuan Pertua. Baik. Terima kasih, Tuan Sri Yang Pertua. Pengenaan cas bayaran lewat juga merupakan isu yang sering diperkatakan di media sosial dan media massa, di mana seseorang pembeli dikena kadar yang berbeza-beza dan amat membebankan pengguna. Sehubungan dengan itu, apakah tindakan yang boleh diambil oleh KPDNKK melalui pindaan kepada Akta Perlindungan Pengguna 1999 berkaitan transaksi jualan kredit dan peraturan-peraturan perlindungan pengguna jualan kredit 2017? Terima kasih, Tuan Pertua. Sebelum kita menggubal perundangan ini yang baru-baru ini diluluskan dalam Dewan Yang Mulia ini, kita dapati memang benar kadar caj bayaran lewat agak begitu keliru kerana masing-masing mempunyai cara dan juga peratusan yang dikenakan agak tinggi. Maka sebab itu kita telah pun mengambil satu
satu kaedah yang akan menetapkan kadar caj bayaran lewat hanya setakat 5% setahun dan tidak boleh melebihi daripada ini atas dasar harian. Maka bermakna kalau dia lewat, kita kenakan 5% setahun dan dibagikan kepada 360 hari dan kita kalikan dengan berapa tempoh lewat yang dia tidak membayarnya. InsyaAllah dengan adanya peraturan yang baru ini, maka semua mereka pengguna akan memahami bahawa kadarnya tidak boleh melebihi 5% lepas ini. Terima kasih, Tuan Ketua. Pasir Putih. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih kepada Menteri. Saya ingin tahu berapa banyak syarikat-syarikat yang diberikan lesen untuk mengadakan jualan kredit ini di Malaysia, pertama. Dan adakah di antara syarikat-syarikat ini yang diberikan lesen untuk tidak menggunakan sistem riba? Yang tidak, yang sebagaimana kita tahu, sistem riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Terima kasih. Buat masa ini, sistem yang kita gunakan adalah sistem konvensional. Masih belum ada syarikat-syarikat yang memikirkan bagaimana nak menjadikan ini juga syariah compliance, sesuatu yang agak baik mengikuti syarikat-syarikat atau bank-bank yang ada dalam negara kita buat masa ini. Jumlah syarikat yang sekarang ini menggunakan sistem konvensional jualan kredit ini melebihi daripada 7 syarikat yang besar. Yang besarnya 7, yang selebihnya saya kurang pasti, tapi insyaAllah apa yang akan kita lakukan adalah untuk bekerjasama dengan mereka dan bekerjasama dengan dengan financial institutions untuk menentukan jualan kredit juga boleh kita gunakan mengikut kaedah syariah compliance. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih. Paling yang berhormat, waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri pada hari ini berakhir. Sila, Ustazah. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat, Tan Sri Dato' Sri Panglima Haji Anwar bin Musa Ketereh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat dan salam khusus kepada anggota tentera seluruh negara yang setia berkhidmat. Puan Yang Berhormat Menteri memberikan jawapan pada soalan saya yang pertama. Tuan Yang Dipertua, agenda kebajikan anggota-anggota tentera dan veteran ATM terutamanya dalam aspek perumahan sememangnya menjadi fokus dan keutamaan MENDEF sejak saya mula memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2013 sehingga kini. Fokus dan keutamaan ini telah diterjemahkan melalui teras kebajikan anggota dan veteran ATM dan penubuhan Task Force Perumahan yang telah pun dilaksanakan di peringkat ATM dan Jabatan Hal Ehwal Veteran, JEF. Agenda perumahan ini merangkumi Rumah Keluarga Angkatan Tentera, RKAT, dan pada masa yang sama, Kementerian juga amat prihatin untuk memastikan anggota-anggota mempunyai rumah sendiri melalui pemilikan rumah mampu milik, RMM, bagi anggota dan veteran ATM. Tuan Yang Dipertua, pada masa ini, pegangan Rumah Keluarga Angkatan Tentera RKAT adalah sebanyak 52,860 unit rumah dan berdasarkan kepada kajian makmal Plan Induk atau Blueprint RKAT dan RMM ATM masih lagi memerlukan tambahan sebanyak 40,627 unit RKAT. Keseluruhan agenda RKAT dan rumah mampu milik untuk anggota dan veteran ATM telah sedang dan akan dilaksanakan melalui fasa-fasa dan pendekatan-pendekatan berikut. Pertama, peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-11. Keduanya, peruntukan di bawah peruntukan khas kerajaan. Ketiganya, projek-projek yang dilaksanakan melalui land swap. Kelima, dan di sini melibatkan RMM, Rumah Mampu Milik, projek yang dilaksanakan melalui Lembaga Tabung Angkatan Tentera, LTAT, projek yang dilaksanakan secara National Blue Ocean Strategy, NBOS, Program Satu Anggota Satu Rumah, SASAR,
dan kesemua fasa-fasa dan pendekatan ini akan kita muatkan dalam plan induk blueprint perumahan ATM yang akan menetapkan secara telus perancangan kita untuk agenda perumahan sehingga tahun 2030. Melalui fasa dan pendekatan pertama iaitu melalui rancangan Malaysia ke-11, sebanyak 12 projek rumah keluarga Angkatan Tentera yang melibatkan pembinaan 3,272 unit rumah bernilai 1.276 bilion telah pun diluluskan. Sehingga kini, 3 projek telah pun disiapkan termasuk Kem Desa Pahlawan di Kelantan kawasan Ali Yang Berhormat Keteri sendiri dan 4 projek sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pada tahun 2019 dan 5 projek lagi di Sabah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Sarawak sedang dalam proses urusan dokumentasi dan dijadualkan akan siap pada tahun 2020. Ianya melibatkan pembinaan sebanyak 2,141 unit rumah. Mengenai pendekatan peruntukan khas kerajaan, kita di atas keprihatinan kerajaan pusat sejumlah 1 bilion lagi telah pun diperuntukkan khas oleh kerajaan dan ianya telah pun diluluskan bagi pembinaan sejumlah 3,500 unit RKAT di 14 kem di seluruh negara yang dijangka siap pada tahun 2020. Itu pendekatan kedua. Pendekatan ketiga, RKAT juga turut dibina melalui land swap yang di sini melibatkan 2,324 unit RKAT. Ambil kira campur ketiga-tiga pendekatan, kementerian masih lagi menyedari bahawa usaha-usaha di atas sememangnya tidak mencukupi dalam memastikan keperluan sepenuhnya perumahan anggota dan veteran ATM. Justru itu, saya telah mengarahkan agar satu blueprint RKAT digubal sebagai suatu langkah memandang ke hadapan secara telus dan memberi harapan kepada anggota-anggota dan veteran kita. Hasilnya, Kementerian Pertahanan sedang menyediakan blueprint RKAT ini yang akan bakal menentukan arah tuju keperluan perumahan bagi warga tentera yang akan melibatkan pembinaan baki 31,531 unit RKAT menjelang tahun 2030. Blueprint RKAT ini telah juga diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan bajet 2008 baru-baru ini. Tuan Yang di-Pertua, mengenai rumah mampu milik pula, Kementerian Pertahanan melalui Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dan syarikat kumpulannya telah membina dan menjual sebanyak 1,888 unit rumah di bawah skim rumah mampu milik kepada warga dan veteran yang layak di Taman LTAT Bukit Jalil di Kuala Lumpur, Mutiara Rini di Johor dan Mutiara Damansara di Selangor. Pada masa ini, LTAT melalui perbadanan miliknya iaitu Perbadanan Perwira Harta Malaysia dengan kerjasama Perumahan Penjawat Awam Satu Malaysia juga telah memulakan pembinaan 2,000 unit rumah mampu milik di Taman LTAT Bukit Jalil dan 304 unit rumah mampu milik di Segari Perak untuk ditawarkan kepada warga ATM dan veteran yang layak. Projek di Bandar Segari ini dilaksanakan dengan kerjasama daripada Kerajaan Negeri Perak. Pendekatan kedua berhubung kait dengan rumah mampu milik ialah selain daripada apa yang dilakukan oleh LTAT, Kementerian Pertahanan telah melancarkan inisiatif Projek National Blue Ocean Strategy iaitu menerusi Projek Satu Malaysia Veteran Home Repair Program dengan kerjasama Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW dan Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Sehingga kini, skim ini telah memberi manfaat kepada 961 unit rumah veteran ATM di mana 346 rumah baru telah pun dibina dan 615 rumah telah pun dibaik pulih dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 23.9 juta ringgit. Tuan Yang Pertua, sebagai satu usaha proaktif bagi memastikan lebih ramai anggota dan veteran ATM memiliki rumah sendiri, Kementerian akan memperkenalkan program Satu Anggota Satu Rumah
yang merupakan satu skim bagi mengurangkan kebergantungan anggota terhadap penempatan quarters, sekaligus memberi galakan kepada anggota untuk membeli rumah sewaktu dalam perkhidmatan dengan nisbah 70% anggota ATM dan 30% veteran. Sehingga 2030, ATM mensasarkan dapat membina sebanyak 25,000 rumah mampu milik untuk anggota dan veteran ATM di seluruh negara. Kaedah pelaksanaan sasar ini dua, Tuan Yang di-Pertua. Pertamanya ialah kerjasama dengan kerajaan negeri, pihak swasta dan pembinaan di atas tanah milik sendiri anggota. Setakat ini sejumlah 5,972 unit rumah dijangka dibangunkan pada tahun 2017 dan 2018. Pendekatan kedua, sasar, ialah kerjasama dengan pelaksana program rumah mampu milik. Kementerian Pertahanan sedang mengadakan perbincangan dengan pelaksana program RMM seperti Projek Perumahan Awam Satu Malaysia, PPA1M, Rumah Wilayah Persekutuan, Rumah WIP, Perumahan Rakyat Satu Malaysia, Prima dan Skim Rumah Pertama untuk mempertimbangkan kota bagi anggota dan veteran ATM di setiap lokasi RMM dan membantu memudahkan terutama veteran ATM untuk memiliki rumah di lokasi-lokasi yang bersesuaian. Tuan Yang Dipertua, akhir sekali, diharap agar seluruh usaha dan inisiatif daripada Kementerian Pertahanan ini khususnya bagi menjamin kesejahteraan dan kualiti hidup warga anggota dan veteran ATM ini dapat dijayakan dengan mendapat kerjasama daripada semua pihak. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri kerana jawapannya cukup komprehensif menyebabkan saya susah nak tambah soalan. Walau bagaimanapun, saya ingin menyatakan bahawa sebagai menteri yang terkanan dalam kerajaan, besarlah harapan anggota tentera terutamanya juga pesara-pesara untuk melihat kepada kebajikan mereka. Dan dalam hal ini saya sekali lagi ucapkan tahniah kepada Bapak Menteri kerana ternyata sangat fokus sekali dan untuk melihat kepada aspek-aspek kebajikan ini. Soalan saya ialah sekarang ini penekanan pada rumah keluarga itu tertumpu kepada mereka yang sedang berkhidmat agar mereka mempunyai quarters yang lebih selesa. Dalam hubungan ini saya ucap terima kasih di Keteris sendiri hampir 100 juta projek yang sedang dilaksanakan di bawah program ini. Bagi pihak Kem Desa Pahlawan, saya ucap terima kasih. Tapi saya yang lebih saya tumpukan dan soalan tambahan ini ialah saya perhatikan anggota-anggota tentera apabila berpencen, mereka ada yang dapat ganjaran dan ada yang dapat pencen. Majoritinya adalah yang dapat gratuiti tanpa pencen. Dan usia pegawai-pegawai ataupun anggota tentera yang berpencen kebanyakannya kalau berbanding dengan PDRM masih muda-muda lagi. Waktu itu menanggung anak-anak bersekolah dan juga perlu mencari kerjaya tambahan. Pada masa yang sama mereka menghadapi masalah rumah kerana mereka tinggal di quarters, tidak memiliki rumah sendiri. Jadi apakah rancangan kementerian dalam konteks penyediaan blueprint tadi untuk memberikan fokus yang khusus untuk menggalakkan anggota memiliki rumah seawal yang mungkin? Kalau mereka berkhidmat pada waktu berusia 22-23 tahun, biarlah selepas 4-5 tahun misalnya mereka sudah boleh memiliki rumah di luar walaupun mereka ada quarters waktu perkhidmatan. Dan apakah kementerian bersetuju kalau saya cadangkan supaya perumahan PPR yang dibina dengan banyak di seluruh negara yang Ibu Ahmad Menteri sebut tadi itu nampaknya di Johor, Perak, Selangor, tapi pensioners ini bertaburan di seluruh negara. Apakah boleh Ibu Ahmad memberikan satu jaminan supaya satu kaedah rumah PPR yang kerajaan subsidikan sampai 100,000 satu unit, orang biasa yang tidak askar boleh dapat. Boleh ke tidak satu kota yang spesifik di setiap perumahan PPR yang disubsidikan oleh kerajaan sampai 100,000 direservekan khusus untuk anggota-anggota tentera. Bukan saja yang dah berpencen,
termasuk anggota yang sedang berkhidmat, diberikan kota untuk mereka membeli rumah-rumah di bawah skim PPR. Sih, Yang Berhormat, soalan tambahan yang juga cukup menyuruh susah saya nak jawab. Tetapi saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Keteri kerana memahami agenda membela kebajikan anggota dan veteran kita merupakan agenda yang paling utama dalam MENDEF pada hari ini. Dan selain daripada agenda perumahan, mungkin tak sempat untuk saya bentangkan di Dewan pagi ini, agenda kesihatan dan perubatan, agenda pendidikan, agenda kos sara hidup juga akan kita umumkan dalam masa terdekat, yang akan juga membela dan memberi tumpuan kepada anggota dalam perkhidmatan dan juga kepada veteran-veteran kita. Yang Berhormat, tekankan kepada kedudukan veteran kita yang berpencen dan juga tidak berpencen. Ini satu anomali dengan izin yang kita warisi daripada terdahulu dan sedang kita usahakan untuk memastikan jurang di antara mereka yang tak berpencen dan yang mereka yang berpencen ini dapat dikurangkan. Dan dalam konteks perumahan cadangan, Yang Berhormat tadi untuk melihat kepada pendekatan bersama-sama dengan PPR, rumah-rumah PPR ini sedang diusahakan. Dan ini kita lakukan bekerjasama rapat dengan kementerian-kementerian yang saya sebut dalam jawapan asal tadi, dan juga kerjasama rapat dengan kerajaan negeri. Dan nisbah di antara rumah-rumah mampu milik yang kita nak bekalkan di bawah sasar ini, nisbahnya 70% untuk anggota dan 30% lagi untuk veteran kita. Bermakna bahawa di dalam blueprint yang bakal kita umumkan nanti, perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat insya-Allah akan dimuatkan dalam blueprint ini, bukan untuk kita memberi janji-janji kosong, tetapi kita bukukan perancangan kita secara telus dan kita beri harapan, hope, kepada anggota dan veteran bahawa MENDEF hari ini mempunyai agendanya yang jelas sehingga tahun 2030 insya-Allah. Lumut. Tuan Speaker, Yang Berhormat Menteri, saya ingin mencadangkan supaya Yang Berhormat Menteri merujuk kepada Perintah Majlis Angkatan Tentera 1973. Ini berhubung dengan penganugerahan tanah. Bolehkah Yang Berhormat Menteri merujuk pada perintah tersebut sekiranya benar-benar kementerian ingin membantu warga tentera dan juga veteran tentera ini, rujuk pada perintah tersebut, wujudkan satu perintah yang lebih kurang sama dengan perintah majlis tersebut supaya warga tentera dan juga veteran yakin dengan terawan-tawaran dan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh kementerian untuk mereka memiliki rumah sendiri. Terima kasih, Tuan Speaker. InsyaAllah, Yang Berhormat, saya akan rujuk kepada perintah berkenaan. Terima kasih. Yang Berhormat, Datuk Mansur bin Osman, Nibong Tebal. Terima kasih, Tuan Sri Yang Dipertua. Soalan Nibong Tebal, soalan nombor 2. Terima kasih, Tuan Dipertua. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan sentiasa berusaha dan memberi perhatian serius untuk memerangi aktiviti penipuan di dalam perniagaan, termasuk penipuan perniagaan yang berbentuk pengurusan acara seperti atau event management. Pengawal seliaan aktiviti-aktiviti perniagaan berbentuk event management ini dilaksanakan oleh Kementerian dengan berpandukan kepada peruntukan-peruntukan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan Akta Perihal Dagangan 2011 yang mana pelanggarannya menjadi satu kesalahan. Sehingga kini Kementerian tiada menerima apa-apa aduan berhubung penipuan di dalam pengurusan acara daripada pihak industri dan orang ramai. Bagaimanapun, Kementerian akan melaksanakan langkah yang proaktif dengan menjalankan pemeriksaan dan pemantauan secara berskala ke atas aktiviti-aktiviti sebegini bagi memastikan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan mematuhi peraturan sedia ada.
Kementerian ini sentiasa menjalankan usaha-usaha bagi memberikan perlindungan kepada pengguna daripada amalan tidak beretika oleh pihak syarikat yang berasaskan perkhidmatan. Melalui peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan, peniaga hendaklah telus dalam mendedahkan apa-apa maklumat berhubung tawaran yang disediakan kepada pengguna. Di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999, kesalahan yang dilakukan oleh suatu pertubuhan perbadanan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM250,000 dan bagi kesalahan kedua atau yang berikutnya tidak melebihi RM500,000. Manakala bagi bukan suatu pertubuhan perbadanan, denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali dan bagi kesalahan kedua atau yang berikutnya tidak melebihi RM250,000 atau penjara tidak melebihi 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Manakala di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 pula, kesalahan yang dilakukan bagi satu pertubuhan perbadanan, denda tidak melebihi RM500,000 dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, didenda tidak melebihi RM1,000,000. Bagi bukan suatu pertubuhan perbadanan, denda tidak melebihi RM250,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan bagi kesalahan yang kedua atau yang berikutnya, denda tidak melebihi RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Herr Menteri. Saya ingin merujuk pada kes yang agak khusus yang berlaku di Alostar Kedah. Ada satu expo kerjaya yang terbesar Zon Utara 2017 yang berlaku pada 30 bulan 9 hingga 1 bulan Oktober. Dalam kes tersebut, pihak penaja telah mengatakan hendak mengadakan karnival kerjaya yang terbesar. Tapi yang sebaliknya yang berlaku ialah bukan karnival kerjaya. Nyata sekali pelajar-pelajar dan juga lepasan universiti yang keluar pergi ke tempat itu untuk memohon kerja, tapi didapati sebenarnya ada event yang promote barang-barang jualan bukan kerjaya. Jadi kalau dalam kes begini, saya mohon daripada yang Tuan Sri Yang Di-Pertua, apakah langkah yang boleh diambil oleh kementerian bagi membantu kes-kes yang sebegini dan juga apa tindakan yang boleh diambil supaya kes-kes yang sebegini rupa tidak berlaku di masa yang akan datang. Terima kasih. Tuan Pertua, seperti yang saya maklumkan tadi, sebenarnya dalam akta yang memang ada wujud dalam negara kita ini, kita boleh pakai kedua-duanya, sama ada Akta Perihal Dagangan 2011 atau Akta Perlindungan Pengguna 1999. Tapi dalam kes yang tertentu yang berhormat maksudkan tadi, bila seseorang melakukan promosi, ianya mestilah mengikut pengiklanan yang dilakukan. Kalau mereka melakukan sesuatu kesalahan dengan menipu, maka sesiapa saja yang tertipu tersebut boleh melakukan aduan, dan seperti jawapan saya awal tadi, tidak ada aduan yang kita terima. Maka sebab itu tindakan melalui akta ini tidak boleh kita ambil. Walau bagaimanapun, saya difahamkan isu yang sama juga boleh berlaku di banyak tempat, dan selalunya yang diambil kira adalah apabila aduan dibuat sama ada melalui Akta Kanun Kesesaan Seksyen 420 yang menipu ataupun akta yang ada di bawah kementerian saya, iaitu Akta Perihal Dagangan dan Akta Perlindungan Pengguna. Kedua-duanya boleh digunakan. Terima kasih. Sila, sekejap. Terima kasih, Tan Sri Yang Di-Pertua. Isu penipuan event ini memang amat serius kerana ada beberapa tempat, terutamanya di kawasan luar bandar, beberapa syarikat event ini mengambil kesempatan untuk menipu, terutamanya pengguna-pengguna yang datang ke event mereka.
Dan kita tahu di bawah Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, di bawah KPDNKK, mereka boleh memfailkan tuntutan sebenarnya sehingga berjumlah RM25,000 ke bawah jika berlakunya pertikaian dalam tempoh 3 tahun. Cuma saya nak tanya pada pihak kementerian, adakah pihak kementerian bercadang untuk menyenarai hitamkan syarikat-syarikat yang didapati melakukan penipuan ini bagi mengelakkan lebih ramai lagi orang ramai menjadi mangsa dalam keadaan penipuan event ini? Dan adakah kementerian juga bercadang bahawa dipermudahkan selepas ini melalui portal di bawah KPDNKK untuk mereka menyampaikan aduan? Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Yang Berhormat Sekejang. Betul, dalam masalah ini mereka boleh melakukan tuntutan melalui Tribunal Tuntutan Pengguna. Tapi kuasa yang diberikan terhadap tribunal ini hanyalah setakat RM25,000 saja. Itu adalah award yang boleh kita berikan daripada tuntutan melalui tribunal ini. Tapi yang penting kepada kita adalah untuk melindungi pengguna daripada tertipu melalui event management ini. Yang kita nak sedang lakukan adalah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dengan menjalankan pemeriksaan dan juga pemantauan secara berskala. Dan dalam waktu yang sama, kita juga minta supaya Friends of KPDNKK juga dapat meninjau segala masalah yang ada tentang event-event yang mereka bangunkan di seluruh negara itu. Mestilah mendapat sesuatu yang diterima baik oleh pengguna. Kalau sekiranya mereka melakukan kesalahan, maka saya minta rakan-rakan atau Friends of KPDNKK yang membuat aduan. Kerana kadang-kadang kala penipuan ini pengguna ambil tidak ambil indah sehingga tidak melakukan aduan, di mana susah untuk kita mengambil tindakan. Maka sebab itu kita wujudkan Friends of KPDNKK ini untuk membantu masyarakat pengguna sekurang-kurangnya dapat bekerjasama dengan KPDNKK. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Ahli Yang Berhormat. Soalan nombor 3 dari Yang Berhormat Tambun tidak dapat dikemukakan untuk dijawab secara lisan, memandangkan Ahli Yang Berhormat yang berkenaan tidak berada dalam diwan pada ketika ini. Soalan nombor 4, Yang Berhormat Tuan Khalid bin Abdul Samad Sya'alam. Ada, Tan Sri, terima kasih. Ada pembetulan sikit, bukan 1.5 juta tetapi 1.1 juta. Ya. Kerajaan BN hampir tamat. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Yang nak tamat ni Sya'alam, bukannya berisana semua. Sebab masalah tu dah selesai. Dari malam Sya'alam. Okey, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, sasaran yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi pembinaan rumah mampu milik untuk tempoh 5 tahun dari tahun 2013 hingga 2015 pada asalnya memang 1 juta. 1 juta rumah mampu milik, tetapi oleh kerana dilihat keperluan rakyat semakin meningkat, maka sasaran ini telah pun ditambah kepada 1.1 juta sebagaimana Yang Berhormat nyatakan tadi. Untuk maklumat Yang Berhormat, sasaran ini dilaksanakan di seluruh negara melalui program Rumah Mampu Milik yang melibatkan pelbagai agensi yang terlibat, iaitu agensi kerajaan persekutuan, agensi kerajaan negeri dan juga pihak swasta. Dari 1 Januari 2013 hingga 15 Oktober 2017, status keseluruhan pelaksanaan program Rumah Mampu Milik RM1 juta ini, Rumah Mampu Milik ini di seluruh negara adalah seperti berikut. Kalau ikut jumlah sasaran 1.1, tapi kita based on 1 juta sasaran asal, yang dah siap ialah 255,341 unit, 23%. Dalam pembinaan dan juga perancangan, 717,512, iaitu 64.6%. Baki komitmen
ada sebanyak lagi 138,775 sebanyak 12.4%. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Yukarang. Saya telah bertanya tentang perancangan, ya, kalau tengok soalan tadi tu, bagaimana nak mengatasi, ya, keadaan di mana jumlah yang telah siap dibina jauh berkurangan. Walaupun jawapan Yang Berhormat Menteri tadi menyatakan 64.4% sedang dalam proses pembinaan dan adalah hanya 12% yang baki. Yang mana yang baki ini saya anggarkan kebenaran pun mungkin permohonan kebenaran kelulusan belum lagi diusahakan, ya. Lalu tempoh masa dah dekat nak habis. Ya. Kita janjikan semasa dalam pilihan raya dulu 1 juta, lepas tu ada orang minta lagi tambah 1.1 juta. Sekarang ni dah maknanya dah jumlah yang dah ketinggalan tu satu jumlah yang begitu tinggi, ya. Saya nak dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Macam mana nak tangani masalah ini, ya? Kita nak kena buat lebih kurang dalam kalau nak ambil 1.1 juta tu lebih kurang hampir 900 hampir 1 juta, ya, hampir-hampir nak 1 juta yang nak kena diselesaikan kerana yang baru selesai hanya 255,000. Adakah ini merupakan satu hakikat bahawa Kerajaan Barisan Nasional hanya membuat janji-janji manis bila nak pilihan raya, ya, tapi bila dah dekat dah habis, ya, dah nak tamat, ya, dah tak boleh buat. Hampir 700 lebih dalam proses. 130 lebih baki. Itu dah 800 lebih dan dekat 900 lebih. Campur lagi yang 100 yang tambah daripada 1 juta jadi 1.1 juta tu hampir 900. Asal yang dijanji 1 juta 900 tak siap. 1.1 yang dijanji 900 tak siap. Macam mana? Apa cara bagaimana nak atasi masalah ini selain daripada jangan buat janji kosong lah. Terima kasih Yang Berhormat. Berhormat ni agaknya profesion jurutera kali. Sebagai seorang jurutera, asalnya lah. Kalau saya tak silap lah. Jurutera minyak. Okey. Jurutera minyak sebab itu tak faham masalah perumahan ni. Dia kalau jurutera yang awam, tak faham, yang saya faham 900 tak siap lagi. 900,000 tak siap lagi itu saya faham. Tak payah jadi jurutera. Dah masuk saya. Kalau Yang Berhormat jurutera awam dengan kurangnya faham proses untuk buat rumah. Nak buat rumah ni, bila kita umumkan, peraturannya ada. Daripada kita kena buat tanah. Tanah ni siapa punya? Tanah, ada tanah negeri, ada tanah yang kita punya. Dengarlah dulu. Ringkasnya Menteri, BN buat janji, tak ambil kira ni semua. This is what you're saying. Apa yang Menteri jawab, maknanya bila buat janji hari tu tak ambil kira ni lah semua. Maknanya Menteri tak tahu proses. 900,000 lagi tak siap, Tuan Menteri. Weh, duduklah, weh. Duduk. Apa, tak ada peraturan lah. Apa? Dia, sebab dia panggil macam ni, akan lesap dekat Salam ni. Dengarlah saya cakap, janji kita tunai. Kalau kita cakap kosong, masakan kita telah berjaya membuat 255,000. Kita dah buat. Ini yang dah siap. Kan itu janjinya. Janjinya 1.1 juta. Tan Sri, he's misleading the Dewan. Macam mana dia kata boleh janji dah disiap, dah janji ditunai, Tan Sri? Jangan buat macam itu. Dengarlah saya jawab. Sila Menteri teruskan. Ini kalau tak reti bahasa macam ni, susahlah kita. Dia sebab dia ingat buat rumah ni macam dia bercakap. Dia bermakna kita telah melancang. Ini satu pencapaian yang luar biasa. Betul. Dan saya nak ringkaskan cerita. Komitmen ini kena dapat kerjasama daripada kerajaan negeri. Saya nak beritahu Yang Berhormat, Negeri Selangor. Pergi balik ajar Menteri Besar Negeri Selangor ni. Negeri Selangor sebagai contoh yang Berhormat nyatakan. Kalau ikut perancangan kita, nak buat di Negeri Selangor ni, ada 51,992 kita nak buat. Kenapa sentuh Selangor, ya? Lepas dulu bila Selangor,
Yalah, saya ambil contoh. Saya ambil contoh, dengar. Saya ambil contoh, kita rancangan kita nak buat 51,000. Tetapi sekarang ni kita mampu buat yang kita telah apa ni dalam pembinaan 11,000. Sebab apa? Sebab apa kita tak capai 51,000 ni? Kerana kerjasama daripada kerajaan negeri kurang. Yang berhormat sedia maklum bahawa kuasa memberikan kelulusan untuk apa ni kebenaran merancang kuasa kerajaan negeri. 900,000 yang berhormat menteri nak cakap pasal 51,000. 900,000 yang tak surprise. Itu yang saya kata dia ni bodoh. Yang berhormat menteri nak cakap pasal 51,000. Itu yang saya kata dia ni bodoh. Takkanlah semua negeri duduklah weh. Banyak negeri ini yang berhormat dengan barisan nasional kan. Masa soalan lah. Bukan bodoh, dia degil. Apa dah punya standard? Standard ahli parlimen macam ni. Hormat dulu ya, Mama. Ya. Duduk dulu. Tolong duduk dulu ya, Mama. Mungkin Salam mau buat rekod untuk sisi ini, Salam saya rehatkan. Kalau tidak Salam mau, jangan lagi buat begitu. Dan begitu juga kepada yang berhormat yang lain. Sila Menteri, teruskan. Saya dah kata tadi, kita dah laksanakan, dah buat. Kita mengambil masa perancangan. Dan sebab itu, daripada perancangan kita, kita kena dapat kerjasama daripada semua negeri. Semua negeri. Saya ambil satu negeri Selangor ni. Saya ambil contoh. Apabila kita nak laksanakan sila 51,000 dalam pelaksanaan kita, yang kita mampu, yang kita dah buat 11,000. Sebab apa perkara ini berlaku? Kerana saya kata, bila kita nak buat tanah, sepatutnya semua kerajaan negeri lah. Kalau kita tak mahu Selangor, kenalah memberikan satu keistimewaan kepada rumah-rumah maupun milik yang dibuat oleh kerajaan. Kerajaan federal keluarkan duit. Kita keluar duit, kalau kita mendengar bajet baru ni 2.2 bilion. Kita keluarkan duit untuk kita nak pastikan harga rumah yang dijual ini lebih murah daripada harga pasaran. Di bawah 300,000. Tetapi ada negeri termasuk Selangor. Bila dia meletak syarat, buat rumah Selangor ku. Sebagai contoh, rumah Selangor ku dia buat. Bila rumah Selangor ku itu dibuat, dia ada 3 kategori. Ini akan menjejaskan pembangunan. Kerana apabila kerajaan negeri menganggap Prima sebagai contoh, SPMB, agensi-agensi kita ini sama seperti syarikat swasta, maka tentulah ada halangannya. Kalau kita ni syarikat swasta, tak apa. Sebab syarikat swasta ada mendapat keuntungan dalam membuat perumahan. Tetapi dalam projek kerajaan ini, satu yang saya kata, kita tak ambil untung langsung. Malah kita keluar lagi modal. 2.2 bilion kita bagi. Kan itu sepatutnya kerajaan negeri kena bagi kerjasama. Bagilah green lane. Kita bagi satu tetapan kuasa khas. Bagi cepat proses ini. Kemudian jangan letak syarat seperti mana letak syarat dikenakan sebagai pihak swasta. Macam dekat Selangor, daripada tanah pertanian nak ubah kepada tanah perumahan mengambil masa. Dah ubah tanah perumahan kena bayar pula premium tanah yang dikenakan pula mengikut harga yang dikenakan sebagai kepada syarikat swasta. Bila itu dah selesai, ambil masa pula untuk mendapatkan kebenaran merancang. Bila dah siap semua ini pula, letak syarat kena buat rumah Selangor ku. Rumah Selangor ku kerajaan negeri 1 sen pun tak keluar duit. 1 sen tak keluar duit, hanya letak syarat. Bila dia letak keluar duit, rumah yang sepatut kita jual 300,000, kita terpaksa buat rumah Selangor ku, bermakna kena cross subsidi. Kita kena cross subsidi. Bila cross subsidi, mau tak mau, rumah Selangor ku ini terpaksa kita naikkan sikit. Sebab kita tidak ada ambil apa-apa keuntungan. Jadi kerana itulah yang berhormat, Salam yang nak kena faham. Nak buat rumah. Bukannya cakap lagi ni besok boleh siap prosesnya. Sebab juga tanya Sepang. Dia lawyer. Di dalam perlembagaan persekutuan kita, ada kuasa negeri, ada kuasa persekutuan. Ini yang kita kena faham. Jangan main berdos. Ini apa engineer minyak. Itu yang tak faham tu. Sebab dia ingat dia jadi orang minyak hari ni. Dia tak faham. Jadi terima kasih. Menteri lain kali jangan buat janji banyak-banyaklah. Kan bagus. Yang berhormat Sungai Besar. Speaker, saya melihat soal isu kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan ini mesti dengan semangat federalism yang tinggi. Jika tidak, akhirnya soal rumah mampu milik ini tidak akan dapat untuk kita laksanakan.
dan seperti yang dihasratkan sebanyak 1.1 juta tadi disebut, kita juga punya option iaitu mewujudkan skim My Home yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah announce skim My Home ini. Jadi saya pohon penjelasan daripada pihak kementerian, sebenarnya ada tak kekangan-kekangan lain ataupun masalah-masalah lain daripada kerjasama negeri-negeri ini yang memungkinkan sejumlah 1.1 juta itu tidak dapat untuk kita laksanakan? Sila. Tuan Sri Yang Berhormat, dalam kita nak memberikan kemudahan kepada rakyat, terutamanya first buyer, belia-belia yang baru bekerja nak beli rumah. Jadi selain daripada kita menyediakan rumah mampu milik yang saya kata kerajaan tahun ini bajet 2.2 bilion, dalam masa yang sama kita juga memberikan apa ni peruntukan kepada pembeli-pembeli yang pertama kali yang yang dinamakan skim My Home dan juga My Deposit. Kalau bajet tahun ini 2000 rumah, apakah yang dikatakan My Deposit dengan My Home ni? Bayangkan bagaimana kerajaan Barisan Nasional ini bila pembeli yang pertama nak beli rumah, dia katalah rumah itu 300,000, dia nak pinjam bank, boleh jadi bank hanya bagi 80%, 80% baru 240,000, mana nak cari lagi 60,000. Kerajaan Barisan Nasional punya baik hati, 10% itu 30,000 kerajaan bagi free je. Mana nasib kerajaan macam kerajaan Malaysia Nasional? Bukan macam kerajaan negeri Selangor. Buat rumah Selangor aku, satu sen pun tak keluar duit. Kita tapi duduk, masih 900 juta ribu ya. Menteri, ini bukan Menteri Selangor. Ini Menteri Malaysia. Jangan ada negara lain juga. Apalah tanya sekarang. Saya lotak sambung dulu. Ya, ini contoh. Ini dah mengidam ini Menteri Besar Selangor. Dah mengidam sangat ke? Dah makan ubat pagi ni? Ada makan ubat tak? Ya, ini contoh saya buat. Bagaimana kerajaan Malaysia Nasional menolong rakyat untuk dapat rumah. Itu bagi golongan M40 ini, Tuan Speaker. M40, My Deposit, kita bagi 10,000. Itu baru M40. Yang B40, yang pendapatan 3,000 ke bawah, lagi banyak kita bagi subsidi. Rumah 150,000, kita jual 35,000 saja. Lebih 100,000 kita bagi subsidi. Jadi masalah yang sikit kengkangan yang Yang Berhormat Sungai Besar tanya tadi ialah pinjaman bank and financing. Kita tak nafikan. Jadi kadang-kadang ada juga yang mereka ini telah mendapat peruntukan My Deposit, My Home, akhirnya kita tak dapat lunaskan kerana mereka tidak dapat mendapat pinjaman daripada bank. Jadi kerana itu untuk memastikan bahawa persiapan ataupun kita nak bagi peluang kepada pembeli-pembeli pertama, terutamanya yang M40 ini, maka kaedah My Deposit dan juga kaedah My Home ni kita akan tengok balik supaya kita dapat memberikan peluang dan mencapai matlamat. Dan akhirnya daripada kerajaan negeri sebenarnya yang dinyatakan tadi, memang kalau kerajaan negeri yang tidak kerjasama dengan agensi anti jangkitan federal macam Prima, SPMB dan juga rumah daripada PPR, tentulah kita akan mendapati masalah. Yang ini masalah negeri ini, saya nak beritahu dari laporan yang dibagi oleh Prima kepada saya. Kelantan sebagai contoh. Walaupun dia bukan Barisan Nasional, tetapi oleh kerana kerajaan negeri Kelantan memikirkan masalah perumahan rakyat, maka kerajaan negeri Kelantan beri kerjasama yang baik kepada Prima dan Prima boleh membuat dengan lebih baik di Kelantan. Kerana apa? Kerana kerajaan negeri Kelantan tidak memikirkan politik, tak macam kerajaan negeri Selangor. Lebih banyak memikirkan politik. Jadi oleh itu kalau nak pastikan rumah yang saya kata rumah di Selangor, rumah Prima ni yang kita cadang 51,000 kita nak buat, yang baru kita dapat laksanakan hanya 11,000, 40,000 kita masih belum boleh laksanakan kerana berbagai-bagai halangan daripada kerajaan negeri. Untuk kesenangan rakyat negeri Selangor, pastikan pelan rakyat akan datang, BN menang balik negeri Selangor, rumah Prima kita boleh buat lagi. Terima kasih. Soalan tambahan. Yang Berhormat Dato' Haji Abdul Rahman bin Mahmud Lipis. Yang Berhormat Dato' Sri Speaker, saya mohon kemuka soalan nombor 5. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat daripada Lipis yang bukakan soalan nombor 5. Terlebih dahulu, saya mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran guru-guru penolong-penolong kanan di dalam PPD Parlimen Macang. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ada izin untuk satu pantun daripada Parlimen Macang ke Parlimen Kalabakan. Suasana yang panas kita sejukkan. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat, sememangnya pihak kementerian amat peka dengan cabaran-cabaran yang telah dan sedang dihadapi oleh usahawan-usahawan daripada kawasan luar bandar di dalam usaha mereka untuk memasarkan produk-produk keluaran mereka. Sememangnya pihak kementerian juga telah menjalankan kerjasama secara embos bersama kementerian-kementerian lain seperti KKMM serta Malaysian Digital Economy Corporation MDEC di dalam usaha untuk membantu usahawan luar bandar. Kita jalankan di bawah modul e-usahawan dan e-rezeki sebagai satu usaha untuk membantu usahawan luar bandar mempromosi dan memasarkan produk-produk keluaran mereka secara dalam talian. Ini termasuklah latihan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook dan juga Instagram. Atas sifat menyedari hakikat tersebut, maka pihak kementerian telah merangka satu inisiatif di bawah fokus ke-9 di dalam pelan transformasi luar bandar, iaitu memperluaskan perniagaan secara dalam talian ataupun online yang dinamakan sebagai Desa Mall at Online. Program ini merupakan salah satu usaha kementerian untuk membantu usahawan luar bandar memperluaskan perniagaan mereka melalui pemasaran dalam talian. Bagi memastikan program ini, kementerian telah mengadakan kerjasama strategik bersama dengan Celcom, 11 Street, platform e-dagang dan juga Post Malaysia sebagai strategi untuk melahirkan lebih ramai usahawan digital di kawasan luar bandar. Tan Sri Yang di-Pertua, program Desa Mall at Online telah bermula sejak 11 Mei 2017 dan telah pun dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri KKAW pada 21 Oktober tahun ini semasa program Karnival Usahawan Desa atau lebih dikenali dengan KUD tahun ini yang telah berlangsung baru lalu. Seramai 230 usahawan luar bandar yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, online business readiness yang telah terpilih untuk mengikuti latihan secara percuma yang dikendalikan oleh 11 Street. Latihan yang disediakan termasuklah kaedah penjualan produk melalui platform 11 Street, copywriting, promosi, pemasaran dan teknik-teknik untuk mengambil gambar produk secara lebih baik. Untuk makluman Yang Berhormat juga, sehingga kini sebanyak 106 produk usahawan telah mula diniagakan di platform e-dagang dan 11 Street serta jenama Desa Mall hasil daripada kursus Desa Mall at Online yang telah dijalankan. Kementerian telah mensasarkan sebanyak 500 hingga 1,000 usahawan luar bandar mula berniaga secara dalam talian sehingga tahun 2017. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Lipis. Si Tan Sri Yang di-Pertua, mengizinkan saya kemukakan soalan tambahan kepada Menteri. Saya berpendapat bahawa Kementerian telah menjalankan satu platform untuk usahawan desa bagi memperluaskan produk mereka, iaitu dinamakan Desa Mall ataupun Desa Mall Online yang bekerjasama dengan Celcom Axiata dan juga 11 Street. Tetapi persoalannya, ini merupakan adalah satu tempat di bandar-bandar atau di ibu-ibu negeri-negeri saja dan tidak di kampung. Dan di peringkat luar bandar ini,
saya sangat bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Menteri bahawa talian internet ini sangat slow sebenarnya. Kalau 4G pun gambar masih berpusing. Sedangkan mereka luar bandar ni, khususnya dalam parlimen saya lah, terus serang saya katakan, kalau 3G memang tak dapat tengok gambar. 4G pun masih berpusing. Jadi sebab itu saya minta supaya, saya minta Kementerian Luar Bandar dengan kerjasama emboss di kementerian-kementerian lain ini membantu dalam hal ini. Sebab sekarang merupakan perniagaan melalui online ini, di hujung jari ini dipanggilkan hujung jari digital ini sangat penting sekali. Tetapi soalan saya, apakah benar bahawa usahawan yang didaftarkan di dalam Desa Mall ini, produk-produk iCash ini diletakkan sudut yang kurang memuaskan, maknanya ke bawah ataupun ke tepi. Dan ini saya kira, adakah langkah kementerian untuk membantu mereka ini meletakkan pemasaran di tempat yang baik dan dikatakan dikenakan bayaran yang tinggi di Desa Mall ini? Dan bagaimana pula potensi dagang hak yang telah dilancarkan oleh Timbalan Menteri di Pusat Kima baru-baru ini, yang juga saya kira apakah perancangan untuk boleh dibantu mereka ini? Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih atas soalan tambahan daripada Yang Berhormat Lipis. Sememangnya kita mengambil perhatian yang serius tentang internet coverage di kawasan-kawasan luar bandar, dan kita sentiasa mengadakan perbincangan dengan KKMM untuk memastikan kawasan-kawasan yang contohnya usahawan-usahawan yang kita kenal pasti terlibat di dalam bisnes talian ini, supaya kekuatan pancaran internet di kawasan-kawasan mereka ini dapat dipertingkatkan. Dan insyaAllah kita akan mengambil pandangan daripada Yang Berhormat tentang perkara ini. Tentang berkaitan dengan sudut-sudut yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat berkaitan dengan bisnes dalam talian yang kita lancarkan baru-baru ini, sebenarnya kita sentiasa memberi perhatian dan kita membuat penelitian daripada masa ke semasa untuk memastikan mereka ini dapat berdaya saing dan juga dapat memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan bagi memasarkan produk-produk mereka. Untuk maklumannya Yang Berhormat juga, kita membantu usaha kerajaan melalui kementerian untuk membantu usahawan-usahawan daripada luar bandar ini dengan pelbagai cara, pelbagai kaedah. Contohnya, kita menyediakan skim pembiayaan ekonomi desa, SPED, dikenali dengan SPED. Pinjamannya antara RM50,000 sehingga maksimum RM500,000 merupakan satu usaha yang berterusan daripada pihak kerajaan dan kementerian untuk memudahkan usahawan kawasan luar bandar memperoleh pinjaman dan mengembangkan perniagaan mereka. Seterusnya, pendapatan mereka juga akan bertambah. Dan selain daripada itu, saya nak maklum pada Yang Berhormat, usaha-usaha yang telah kita jalankan untuk membantu usahawan-usahawan daripada luar bandar ini, contohnya kita buat program Mobilepreneur yang mana seramai 30,000 peserta terlibat, 3,000 peserta terlibat, dan peruntukan yang disediakan adalah sebanyak 30 juta. Dan juga selain daripada itu, program RBC 27 peserta dengan peruntukan sejumlah 4.5 juta. Skim Karnival Usahawan Desa juga yang kita adakan baru ini, 19 hingga 22 hari bulan baru ini. Yang Berhormat, nak maklum pada Yang Berhormat, kita telah berjaya menarik pengunjung hampir 1.2 juta pengunjung, yang mana nilai transaksi jualan meningkat sehingga 3.5 juta. Dan yang paling penting sekali di sininya ialah kita dapat memperluaskan rantaian perniagaan yang mana sebelum ini menjadi kekangan kepada usahawan-usahawan daripada kawasan luar bandar. Untuk maklumat Yang Berhormat, melalui program KUD ini, kita telah dapat mengenengahkan mereka sehingga barangan dan produk-produk mereka dapat dipasarkan di pasaraya-pasaraya seperti Giant, Maiden dan berbagai-bagai lagi. Dan kita berharap juga agar produk-produk mereka ini dapat diperkembangkan ke
serata tempat di peringkat antarabangsa. Itu saja. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Bukit Bintang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua, Suara Tampan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, sejauh manakah produk industri Tesa berjaya menembusi pasar raya seluruh negara, dan bagaimanakah perancangan untuk meningkatkan sambutan pengguna-pengguna di seluruh negara ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Pertua, terima kasih atas soalan tambahan daripada Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasihlah Yang Berhormat Bukit Bintang atas keperhatian tentang usahawan-usahawan desa, walaupun Bukit Bintang ini kawasan bandar raya. Untuk makluman Yang Berhormat, itulah yang seperti yang saya sebut, kita mewujudkan karnival usahawan desa. Di dalam program karnival usahawan desa yang kita jalankan secara dua tahunan ini, kita memastikan bahawasanya produk-produk keluaran daripada usahawan-usahawan kita Yang Berhormat, daripada kawasan luar bandar, kita dapat tempatkan di karnival tersebut. Dan di situlah seperti yang saya sebut tadi, adanya program business matching yang telah kita pertemukan mereka dengan pengusaha-pengusaha hypermarket, supermarket dan juga apa nama ni, pengusaha-pengusaha daripada luar negara yang datang dan berminat dengan produk-produk tempatan. Dan jaringan perniagaan business matching ini telah melibatkan 10.75 juta baru ini yang KUD yang kita jalankan pada 19 hingga 22 Oktober. Ini tidak termasuk KUD pada tahun 2015, 2013 dan juga 2011. Dan kalaulah Yang Berhormat berjalan ke luar negara, ada kedai-kedai di luar negara yang menjual barangan daripada negara kita. Kalau kita semak, ianya adalah keluaran daripada usahawan-usahawan desa kita. Ini adalah hasil daripada program yang telah dijalankan oleh pihak kementerian dengan emboss kerjasama dengan beberapa kementerian lain. Dan akhirnya jelas kepada kita bahawasanya sekiranya ada kesungguhan, daya usaha serta menepati syarat-syarat yang dikehendaki oleh pengimport-pengimport yang saya maksudkan, maka sudah pastilah barangan kita juga mampu untuk menembusi pasaran antarabangsa dan berjaya untuk ditempatkan bersama barangan-barangan yang dikeluarkan oleh pengilang-pengilang yang sudah mempunyai nama yang besar. Itu saja Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Tan Sing Giao. Tan Sri Yang di-Pertua, soalan yang ke-6. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, berdasarkan rekod Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, bilangan kebakaran sejak tahun 2010 hingga September 2017 adalah seperti berikut, di mana bilangan kebakaran meliputi bangunan, kenderaan, hutan-hutan, belukar dan lain-lain ialah sebanyak 289,877. Daripada tersebut, bilangan kebakaran yang melibatkan bangunan ada 41,840, dan bilangan kebakaran yang melibatkan rumah ada 24,322. Berdasarkan perangkaan di atas, fokus utama pencegahan kebakaran adalah kepada kebakaran bangunan, terutamanya rumah kediaman. Daripada 41,840 bilangan kebakaran bangunan, 24,322 kebakaran adalah melibatkan rumah kediaman, iaitu 58% daripada keseluruhan kebakaran bangunan. Keselamatan kebakaran adalah amat penting di rumah kediaman. Baiklah saudara, bertemu kembali dan itu dia tadi antara pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dan juga pertanyaan-pertanyaan menteri ataupun MQT yang sempat kami kongsikan dengan anda pada pagi ini. Dan kepada anda yang ingin terus menonton, anda boleh melalui di laman sesawang yang tertera iaitu myclick.rtm.gov.my, palang RTM Parlimen dan rtmparlimen.rtm.gov.my ataupun melalui RTM Mobile
mobile yang boleh anda muat turun di App Store dan juga di Play Store. Baiklah, saudara, kita imbas sedikit antara jawapan-jawapan pada waktu sesi MQT di mana telah dijawab oleh menterinya sendiri, itu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, mengenai isu perlindungan pengguna, di mana beliau menyatakan bahawa kerajaan peka terhadap isu keberhutangan isi rumah di mana KPKK telah mengambil langkah meminda Akta Perlindungan Pengguna 1949 dan mengubah peraturan-peraturan perlindungan pengguna jualan kredit 2017 ini bagi menangani masalah melibatkan pengenaan kadar faedah yang tinggi dalam transaksi jualan kredit pada ketika ini yang boleh mencecah sehingga 35% setahun. Jadi melalui pindaan Akta Perlindungan Pengguna ini, peraturan yang akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2018, kerajaan telah menetapkan kadar faedah iaitu sebanyak maksimum 15% setahun dan ini bermakna pemberi kemudahan kredit tidak boleh mengenakan kadar faedah melebihi 15% setahun dan diharapkan akan membantu rakyat terutama kurang berkemampuan untuk memiliki barangan untuk diri sendiri dan juga keluarga. Dan sekiranya pemberi kredit ini melanggar peraturan, hukuman akan dikenakan iaitu pertama, jika ia satu pertubuhan perbadanan, denda tidak melebihi RM100,000 dan bagi kesalahan kali kedua denda tidak melebihi RM200,000. Jadi jika orang itu bukan satu pertubuhan atau perbadanan, denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi bagi kesalahan yang kedua, denda yang tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan dalam pada itu juga, KBKK akan melaksanakan advokasi kepada industri dan masyarakat pengguna bagi meningkatkan kefahaman hak-hak pengguna sebelum melakukan sebarang perjanjian transaksi. Dan selesai sahaja sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, Dewan akan meneruskan penyambungan semula bahas mengenai rang Undang-Undang Kewangan No. 2 2017 oleh Menteri Kewangan dan seterusnya rang Undang-Undang Cukai Pendapatan Kurungan Pindaan 2017. Nampaknya ini sahaja waktu kita ada untuk bersama anda pada pagi ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan insyaAllah kita jumpa lagi.